bagaimana tujuan daripada kegiatan ini tentunya yaitu untuk mengetahui kondisi kendaraan ya, baik itu kondisi kendaraan dinas maupun kendaraan umum ya, yang roda 4 gitu, dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang di udara. Karena kita selama ini kan kita kalau tadi pencemaran udara itu kadang-kadang kita tidak tahu ya, tapi kita rasakan dengan adanya polusi-polusi seperti ini. Dan melaksanakan pengendalian pencemaran udara. Tentunya juga mewujudkan kota Cimahi menjadi kota yang ramah lingkungan lah. Dan tadi dari Ibu Ratna dari Kementerian KLHK juga menyebutkan ada salah satu program langit biru ya Bu ya. Mungkin nanti secara detailnya dengan Ibu Ratna dan setidaknya kita mendukung kegiatan program itu. Dan kegiatan ini alhamdulillah ditargetkan 600 kendaraan nantinya. Di lokasinya di tiga tempat, salah satunya di sini, di Gedung 4, terus di Mintarja ya Pak ya, dan satu lagi di Citerep. Nah, jadi ini untuk memudahkan masyarakat untuk dapat mengikuti uji emisi ini. Memang ini harus ya, ini alhamdulillah dari KLHK sendiri juga merespon baik untuk bisa menciptakan program langit biru ya, setidaknya mudah-mudahan bisa rata lah untuk dalam angka mencegah pencemaran itu. Ya biar tahu kondisi mobil kita biar bagus ya, mungkin karena gratis juga kan emisinya kan kayak gitu ya, harapannya biar lebih baik lagi aja ke depannya kayak gitu. Bahwa kita mengetahui bahwa tingkat polusi terhadap udara di perkotaan di kota Cimahi ini alhamdulillah masih banyak kendaraan-kendaraan yang lulus dari uji emisi. Mudah-mudahan nanti yang lain-lainnya juga bisa tercapai apa yang disampaikan sesuai aturan, yaitu uji emisi ini bisa lulus di tes dan nanti langsung dipakai stiker lulus uji emisi.